Oke, selamat sore semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Mohon bisa kasih komentarnya ya. Kalau misalkan suaranya saya itu kurang jelas, tolong bisa di chat, di live chat ya. Ya, selamat sore Fahrul. Ya, enggak apa-apa, baru mau mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Tolong nanti bisa di respon supaya saya juga tahu bagaimana kondisi suara saya ini ya. Oh, rada kemeresek ya. Oh. Ya, mungkin pengaruh dari headphone saya ya. Tapi yang penting suaranya bisa masuk. Langsung saja untuk kuliah pada sore hari ini, saya akan menjelaskan yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Nah, tentang ukuran penyebaran data. Saya buka PPT-nya dulu ya.
Okay. Nah, apa itu ukuran penyebaran data, kemudian apa itu manfaatnya? Nah, di sini pengertian dari ukuran penyebaran yaitu suatu ukuran parameter untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ada sebuah data di mana data tersebut itu kita hitung seberapa besar penyimpangannya dengan nilai rata-rata hitung. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengah. Kalau misalkan nilainya itu semakin kecil, maka penyebaran datanya itu dikatakan semakin besar. Contoh di sini, rata-rata bunga bank 11,43% per tahun. Namun, kisaran bunga antar bank itu mulai dari 7,5% sampai 12,75%. Nah, dilihat berdasarkan data kisarannya ini, dari 7,5 sampai 12,75 itu berarti jaraknya ada berapa persen kira-kira? Sekitar ada ya 5% ya. Nah, kalau 5% itu kan jaraknya dekat, kecil gitu ya. Jadi masih normal. Kemudian rata-rata inflasi Indonesia ini dari tahun 95 sampai 2001 sebesar 18,2% dengan kisaran antara 6 sampai 36%. Nah, ini rentang penyebaran datanya cukup jauh. Nah, kok bisa, Pak? Nah, ini dari 6% sampai 36%. Berarti jaraknya berapa? Ya 30%, itu kan sangat lebar, sangat luas sekali. Lalu harga rata-rata saham 4.700 per lembar, namun kisaran saham sangat besar dari 500 sampai 42.500 per lembar. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti penyimpangannya itu sangat tinggi. Nah, dengan penyimpangan sangat tinggi, ya maka penyebarannya pun juga sangat luas. Oke. Berikutnya, di sini ada sebuah tampilan yaitu beberapa bentuk ukuran penyebaran. Nah, dilihat di sini rata-rata sama tetapi penyebarannya beda. Kalau kita melihat ada dua sebuah apa namanya ya, perhitungan sebuah kinerja karyawan. Baik itu kinerja karyawan Bogor ataupun Tangerang. Kalau kita melihat di sini, sebetulnya dilihat berdasarkan gambar, itu kalau ini saya lihat di kinerja karyawan Bogor, dimulai dari angka 2, itu kan berarti rendah, kemudian naik. Misalkan di sini angka 5, kemudian naik lagi angka 9, kemudian turun lagi angka 5, kemudian turun lagi angka 2. Memang posisinya itu tinggi pada pertengahan, misalkan 4,6 ini adalah pertengahan bulan baratnya.
tinggi. Tetapi kalau kita lihat di awal, pada awal bulan itu ternyata rendah. Kalau untuk kinerja karyawan Tangerang itu dimulai dari nilai kinerjanya 3, kemudian naik ke 5, kemudian naik lagi ke 7, kemudian turun lagi ke 5, turun lagi ke 3. Nah, sebetulnya walaupun gambarnya ini sepertinya itu beda, tetapi kalau dihitung rata-rata penyebaran datanya itu sama. Rata-rata datanya itu sama sebetulnya. Hanya saja persebarannya atau macam jaraknya itu berbeda. Kemudian ini ada beberapa tampilan lagi mengenai beberapa bentuk ukuran penyebaran. Rata-rata berbeda dengan penyebaran, rata-ratanya berbeda, kemudian dengan penyebarannya juga berbeda. Sebuah grafik yang menunjukkan perbedaan mengenai kinerja karyawan Bogor dan Tangerang. Dilihat berdasarkan gambar bahwa kinerja karyawan Tangerang itu berbeda dengan kinerja karyawan Bogor. Baik itu secara rata-rata dan penyebarannya, dilihat berdasarkan gambarnya ini. Ini sangat jauh berbeda. Tetapi kalau kita lihat di gambar yang ketiga, ini merupakan gambar kinerja karyawan, baik karyawan Bogor ataupun Tangerang, yang dua-duanya itu memiliki rata-rata yang berbeda dengan penyebarannya sama. Kenapa kok rata-ratanya berbeda? Ya karena mulai dari pergerakannya, kalau karyawan Bogor itu pada bulan keempat dia kinerjanya itu paling tinggi, tetapi untuk Tangerang itu pada bulan kelima. Tetapi dilihat penyebarannya itu sama, yaitu bentuknya adalah seperti membentuk kerucut seperti itu. Nah, ini belum masuk ke contoh perhitungan ya, belum. Selanjutnya, nah kita kembali lagi ketemu yang namanya range. Tahu ya yang namanya range? Range itu merupakan jarak penyebaran antara skor nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, rumusnya cukup sederhana, yaitu R sama dengan H dikurangi L, di mana H itu merupakan nilai tertinggi dan L itu nilai terendah, singkatan dari high and low, seperti itu ya. Contoh, tertingginya 17 untuk Dona, Ayla 6, Mala 4. Terendahnya Dona 5, Ayla 2, Mala 1. Nah, jaraknya berapa? Ya udah, tinggal kita kurang-kurangi saja. Kalau untuk jaraknya Dona, ya kita kurangi 17 kurangi 5, ketemunya berapa? Ya, betul, 12 ya. Selanjutnya untuk Ayla, 6 kurangi 2 berapa? Oh iya, 4. Kalau Mala, ya betul, 3. Menghitung yang namanya jarak penyebaran atau ring. Nah, selanjutnya diperoleh data hasil tes 3 orang dalam 6 bidang studi. Ini contoh ya.
Mungkin di sini ada kesamaan nama dengan salah satu peserta kuliah kita sore hari ini, yaitu bukan karena unsur kesengajaan ya. Jadi ini hanya sebuah contoh saja. Gitu ya, Mas Adi ya. Oke, langsung saja saya lanjutkan. Jadi diperoleh data hasil tes 3 orang dalam 6 bidang studi. Dari ketiga siswa ini, kita akan mencari yang namanya jumlah N. Jumlah N itu berarti jumlah data. Ya, mohon saya dibantu dong. Berapa jumlah nilai untuk ini Adi yang menjawab saudara Adi, silakan. Saudara Adi, silakan menjawab untuk jumlah nilai N. Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore Pak Joseph. Waduh. Ya, sama-sama Pak. Monggo, saudara Adi bisa menghitung untuk jumlah dari siswa yang bernama Adi. Silakan. Di mana ya, saudara Adi? Apakah masih online kah? Kok diem aja? Ya, dilanjutkan. Anissa bisa menghitung jumlah dari siswa yang bernama Budi. Kemudian di sini Fahrul, ya saudara Fahrul bisa menghitung jumlah siswa yang bernama Caca. Ya, syukur-syukur kalau misalkan Anda sudah ketemu dari min atau rata-rata. Min atau rata-ratanya boleh. Silakan. Saya mohon bantuannya ya, saudara ya. Silakan. Kok kosong ini? Gak ada yang menjawab. Waduh, hilang semua ini. Para penontonnya pada hilang semua. Oke, adakah yang tidak menjawab? Adakah? Oke deh, kalau enggak ada, saya lanjutkan kembali ya. Jadi untuk jumlah dari nilai yang bernama Adi. Oh ya, sebelumnya mungkin ini sudah waktunya untuk berbuka puasa. Ya, silakan kalau Anda yang mau berbuka puasa boleh sambil belajar ya. Saya tidak melarang Anda untuk makan sambil belajar.
kalau kuliah online ini memang asiknya itu bisa disambi ya, bisa disambi melakukan aktivitas apa. Yang penting pesan saya, Anda tetap konsentrasi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi untuk perhitungan N di sini totalnya 390 untuk Adi, kemudian Budi itu juga 390, dan untuk Caca ternyata juga 390. Wow, ternyata ini semua datanya sama. Walaupun kalau kita lihat dari nilai tiap-tiap siswa itu berbeda-beda, tetapi jumlahnya itu ternyata sama. Kalau nggak percaya nanti dihitung sendiri ya. Sembilan puluh. Wah, ini sebentar. Apanya ini? 78. Anissa ngitung apa ya? Apakah menghitung rata-ratanya? Coba dihitung kembali. Apakah 78? Nih, saya coba menghitung langsung menggunakan Excel ini ya. Saya coba buka kan ya. Mulai dari 78. Salah. 65. 65 tambah 70 tambah 75 tambah 58 tambah 72 tambah 50. Itu kan dijumlahkan dulu, betul. Nah, ketemunya itu kan 390 dibagi jumlah mata pelajaran. 390 dibagi 6. Ketemunya 65. Iya. Jadi dari hasil ini dicari minnya ketemu 65. Dan semua ketiga siswa tersebut ternyata min atau rata-ratanya sama. Oke. Jadi dilihat berdasarkan gini. Rata-ratanya sama. Tapi kalau kita lihat dari penyebaran datanya itu beda. Kalau di sini Adi paling rendah itu 55, paling tinggi 8, sorry. Adi paling rendah 50, paling tinggi 80. Kalau Budi paling rendah itu 50, paling tinggi itu 75. Kalau Caca paling rendah 55, paling tinggi 75. Oke, begitu ya. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui yaitu mengenai tinggi atau high, lalu low atau paling rendah. Jadi di sini nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Maka ketemu range-nya dilihat, kalau Adi 30, Budi 25, Caca 20. Ternyata range yang paling kecil yaitu adalah Caca, yaitu range-nya 20. Kalau Budi itu 25, tengah-tengah. Dan range yang paling panjang, yang paling besar yaitu Adi. Nah, di sini deskripsinya sekarang. Diketahui bahwa semakin kecil range, ya, semakin kecil range atau jarak penyebaran nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, artinya semakin homogen distribusi nilai tersebut.
Masih ingat ya istilah homogen itu apa? Homogen itu berarti persamaan data. Persamaan data. Dan semakin heterogen nilai-nilai yang ada dalam distribusi tersebut. Ini sepertinya kalimatnya kurang ini ya. Ya, artinya begini. Heterogen itu kan artinya berbeda. Kalau misalkan range-nya itu semakin kecil, artinya data tersebut itu semakin homogen. Tapi kalau range-nya semakin besar, maka data tersebut cenderung heterogen aja ya. Jadi dari hasil data di atas menunjukkan bahwa siswa yang bernama Caca mempunyai nilai paling homogen dibanding dengan Adi dan Budi. Karena memiliki nilai range paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Ya. Seperti itu. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Monggo. Silakan. Adi Saputra, apakah kamu masih online? Fahrul, Anissa, apakah masih online semuanya? Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan kembali. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya, bisa langsung mengetik pada live chat ya. Oke, berikutnya. Yaitu mengenai deviasi rata-rata atau biasa juga disebut mean deviasi. Definisinya adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, ini untuk mencari deviasi rata-rata atau disingkat MD, mean deviasi ya. Yaitu jumlah X dikurangi M dikurangi N sama dengan jumlah X dibagi N. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah dengan mencari nilai masing-masing skor dikurangi nilai rata-rata dengan rumus ya ini X sama dengan X kecil sama dengan X besar kurangi M besar. Itu berarti di sini ya. Ya, selanjutnya kita masuk atau kita mulai pada mencari deviasi mean data tunggal frekuensi 1. Nah, di sini ada contoh. Contoh satu. Nah, ada materi
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mata pelajaran. Kemudian di sini ada nilainya. Nilai saya simbolkan X. Ini saya akan tambahkan dulu untuk penjelasannya, keterangannya ya. Mungkin supaya mudah akan saya ya taruh di sini aja, enggak apa-apa deh. Oke, ini saya langsung melakukan editing pada bagian tabel ini ya. Yang bawah ini saya tambahkan total. Nah, kalau misalkan kita mau cari jumlah X-nya, ya berarti tinggal dijumlahkan saja nilai tersebut. Dari ketujuh nilai tersebut, itu jumlahnya adalah 490. Kalau nggak percaya silakan dihitung sendiri ya, atau bisa membantu saya untuk mengkoreksi bila mana ada kesalahan. Lalu dari ketujuh mata pelajaran tersebut kita cari frekuensinya. Nah, sesuai dengan jumlah frekuensinya kita melihat jumlahnya ada berapa dari tiap-tiap mata pelajaran, yaitu satu, semuanya ada satu, sehingga ketemu n besarannya berapa, yaitu 7. Nah, kita udah ketemu, dan kita udah ketemu n-nya yaitu 7. Kemudian kita akan tambahkan lagi, yaitu kolom yang namanya kolom deviasi. Dengan rumus tadi, rumusnya X kecil sama dengan X besar dikurangi M. Nah, kita hitung sekarang X besar dikurangi M. Nah, Pak, cari M-nya gimana nih? Kan belum ada M-nya. Nah, maka kita akan masukkan satu rumus untuk mencari M. M itu adalah min. Ya. Min. Min itu berarti apa? Rata-rata. Untuk mencari M sekarang. Untuk mencari M atau rata-rata. M besar ya, sama dengan jumlah sigma X besar. Kalau jumlah X itu kan berarti 490, betul kan? Ini ya berarti ya 490 dibagi, yaitu jumlah N. Jumlah N-nya tadi berapa? 7. Jadi 490 dibagi 7 ketemunya berapa? Oke, 70. Berarti kita sudah ketemu di sini untuk M atau min itu adalah 70. Baru kita masukkan ke dalam tabel ini. X dikurangi M. 73 kurangi 70. Berapa? Iya. Plus 3. Plus 3 di sini artinya nilainya positif. Yang kedua, plus 8, yaitu 78 dikurangi 70. Kemudian fisika, minus 10, 60 kurangi 70. Kemudian biologi, 0. Selanjutnya bahasa Indonesia, minus
8, matematika plus 10, dan bahasa Inggris minus 3. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, ada yang plus, ada yang minus, seperti itu. Total semua berapa? Jumlahnya dari deviasi atau mean deviasi. Coba bisa dihitung, ada berapa? Anissa atau Adi atau Fahrul atau Egi, Ruri atau siapa saja yang melihat tayangan ini, silahkan. Kalau saya sih hasilnya 42. Ya. Kalau saya sih 42. Loh, kok bisa 42, Pak? Iya, ini ada sebuah catatan. Jadi dalam menjumlahkan deviasi, tanda plus minus itu diabaikan, gitu ya. Jadi ada keterangannya nih, gitu. Jadi tidak terus oh ini plus, ini minus, ya berarti nanti dijumlahkan jadinya kurang gitu, enggak seperti itu. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kira-kira berapa? Ini nilainya beda ya dengan yang tadi. Tekniknya sama dengan yang apa namanya sebelumnya itu. Nah, begini aja. Yang kedua nanti silakan bisa dibuat sendiri. Lalu hasilnya nanti silakan dikirim ke ya yang contoh dua ini ya. Jadi caranya gini. Silakan buat secara tertulis. Jadi kayak kalian bikin ini di lembar kertas gitu, kemudian Anda bikin tabel, kemudian dihitung, cari rata-ratanya, cari F-nya, cari deviasinya. Nah, kalau sudah difoto, dikirim ke Google Classroom ya. Emang ada Pak Google Classroom-nya? Ada. Cuman ini saya belum ngecek apakah kalian sudah masuk atau belum. Saya mau lihat dulu deh. Sebentar ya. Ditunggu dulu. Sambil dengerin musik dulu aja. Oh, ternyata belum ada yang masuk ke Google Classroom ya. Tolong semuanya nanti bisa masuk ke Google Classroom. Ini saya kasih kodenya. Jadi saya sudah kasih satu kode untuk masuk Google Classroom. Bisa masuk ya. Ini saya tunjukkan tampilannya seperti ini karena memang belum pada masuk nih. Nah, ini ya, terlihat jelas ya. Ini anggotanya masih kosong ternyata. Karena Anda semua belum masuk ke sini. Oke. Gitu ya. Saya lanjutkan kembali.
Nanti dikirim di Google Classroom. Saya masukkan di sini. Saya kasih judul hasil ukuran penyebaran data. Ya. Jadi kalau Anda sudah masuk, nanti silakan diinput pada postingan saya yang ini. Ya. Hasil ukuran penyebaran data. Tentunya gambar. Yo, dikit-dikit latihan lah gitu kan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya poin 12. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Jadi dari hasil kedua contoh di atas, nanti sepintas dapat dikatakan bahwa kedua siswa memiliki kualitas belajar yang sama. Kenapa? Memiliki rata-rata nilai yang sama, yaitu 70. Tetapi jika dilihat dari nilai deviasi rata-rata, akan diketahui bahwa nilai penyebarannya itu berbeda. Nah, karena deviasi rata-rata Anton lebih kecil daripada Nia, ini artinya yang contoh satu itu Anton, yang kedua itu Nia, atau sebaliknya gitu ya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa nilai studi Anton lebih bersifat homogen daripada nilai studi Nia. Nia seperti itu. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada? Kalau belum, saya lanjutkan kembali. Oke. Mencari deviasi min data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1. Nah, kalau tadi kan frekuensinya cuma 1 semua. Nah, ini lebih dari 1. Saya akan buatkan terlebih dahulu. Kalau misalkan lebih dari 1, ya pasti perhitungannya itu akan semakin banyak ya. Betul, semakin banyak. Oke. Mulai yang pertama. Kita cari jumlah dari F dulu. Simbolkan N. Jumlah N, kalau dihitung dari F ini, semuanya ada 50. Kemudian FX. FX. Dihitung. 31 kali 4 berapa? Kalau saya sih 24 ya. 30 kali 4 120. 29 kali 5 145. 28 kali 7. 28 kali 7 itu 196. Kemudian 27 kali 12 324. 26 kali 8 208. 25 kali 5 125. 24 kali 3 72. 23 kali 2 46. Oke ya. Fx itu artinya F kali X, maksudnya gitu. Kemudian di total di sini jumlah Fx-nya berapa? Langsung saja jumlah Fx-nya
1360 di jumlah fx. Kemudian untuk menghitung deviasi, yaitu x dikurangi m, x kurangi m, yang belum ketemu apa? Yaitu m. Maka kita buat rumus untuk mencari m atau min. Untuk mencari min, rumusnya adalah jumlah fx, jadi 1360 dibagi n. N-nya tadi berapa? 50. Maka ketemunya berapa? Ketemunya 27,2. Kalau semisal saya salah, tolong dikoreksi ya. Oke, ini untuk cari nilai min. Setelah kita cari nilai min, nah maka kita masukkan ke deviasi. Mulai yang pertama, deviasi di sini rumusnya x dikurangi m, berarti kan rumusnya 31 dikurangi 27,2. Ketemunya berapa? Plus 3,8. Selanjutnya plus 2,8. Kemudian plus 1,8. Selanjutnya plus 0,8. Kalau ini minus ya, minus 0,2. Ini minus lagi 1,2. Ini minus lagi 2,2. Minus 3,2. Minus 4,2. Semakin menurun soalnya untuk nilainya. Ya, nilai kok iso segini menurunnya, ya. Oke. Berikutnya ya boleh kalau mau cari jumlah fx ya. Berapa? Jumlah fx-nya? Saya hitung dulu karena ini ternyata belum saya hitung, saudara. Untuk jumlah, ya, oke, ketemunya 82, ya, ketemunya 2, sehingga ketemu jumlah dari fx-nya di sini adalah 82. Nah, kemudian sudah ketemu 82, untuk mencari ini. Untuk mencari md-nya, min untuk mencari MD-nya, yaitu rumusnya adalah jumlah FX dibagi N. 82 dibagi 50, ketemu 1,64. Nah, jadi kita sudah ketemu. Kalau misalkan di sini datanya itu lebih dari 1 untuk frekuensi lebih dari 1, untuk mencari mean deviasi tekniknya seperti ini. Memang tambah panjang ya, karena apa? Di sini kita harus jumlahkan terlebih dahulu, ada frekuensinya, kemudian masih juga dibagi,
dan lain sebagainya. Jadi ketemu di sini deviasi minnya itu 1,64. Artinya apa? 1,64 ini berarti ukuran penyebarannya itu tidak terlampau jauh, terlampau besar. Seperti itu. Ya kan cuma 1,64. Beda kalau misalkan jaraknya itu sampai 50, sampai 40 itu kan terlalu jauh. Oke, begitu. Nah, selanjutnya, ini ada bagian yang terakhir. Kalau misalkan kita diminta mencari deviasi min datanya itu kelompok. Ya, ini lebih banyak lagi ini ya. Ini lebih banyak lagi. Mungkin langsung saja ya, saya akan masukkan datanya. Jadi untuk jumlah F dihitung besarannya berapa? Yaitu 80. Oke. Untuk mencari nilai tengah dari 70 sampai 74, nilai tengahnya berapa? Ketemu 72. Ini 67. Terus 62. 57. 52. 47. Ya tinggal diurutin aja. Berarti 42. Ini 37. Kan gitu toh. 32, 27, 22. Kemudian fx1. Ini artinya penjumlahan dari F kali X1. 216, 335, 372, 399, 364, 799, 630, 259, 192, 135, dan 44. Kalau ada kesalahan silakan bisa ini ya, bisa dikoreksi. Lalu saya hitung untuk jumlah fx satunya yaitu 3745. Lalu saya akan hitung untuk mencari untuk mencari ini min. Rumusnya langsung aja deh. Jadi untuk mencari min, nah langsung aja ya, ketemunya ini. Jadi min rata-rata deviasinya itu 46,81. Ya, 46,81. Sehingga kita hitung untuk mencari X. Nilai tengah dikurangi min. Plus 20,19 plus 15,19 plus 10,19 plus 5,19 dan seterusnya. Wah, langsung saja ini saya masukkan. Cret. Nah, bagusnya kan gitu kalau pakai sistem ya. Lalu kita kali F kali X, artinya frekuensi kali deviasi. Wah, ini semakin banyak ini tulisannya ini ya. Oke, ketemunya ini. Nah, langsung kan masuk. Kan enak ya kalau seperti itu ya. Otomatis masuk semua. Nah,
Maka kita jumlahkan untuk jumlah fx-nya ketemunya yaitu 756,91. Oke. Dan ketika kita cari MD, mean deviasinya yaitu jumlah fx dibagi n. Mana-mana. N ini ya 80 ya. Maka ketemu iya. Sekian. 9,46. Ya agak jauh ini ya. Kalau kondisi seperti ini berarti mean deviasinya itu lumayan jauh. Oke. Sepertinya cukup untuk penjelasan hari ini. Saya berharap nanti Anda bisa buka-buka lagi. Materi akan saya upload ke Siakat setelah ini ya. Jadi supaya kalian bisa download materinya. Atau enggak sekarang aja deh, langsung saya upload di Siakat. Silakan ditunggu sejenak. Materi sudah saya masukkan ke Siakat. Selanjutnya silakan bisa buka nanti di Siakat untuk materinya. Dan yang belum presensi di Siakat silakan bisa presensi supaya tercatat secara online, gitu ya. Oke, untuk materi saya akhiri. Dan kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap sehat.
tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya ya.